Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada jumpa kali ini kita kedatangan tamu dari keluarga Syab ya. Kali ini kita kedatangan Syab para takwasik. Nah ini dia. Jadi keluhan pada senapan ini adalah ketika dipompa. Nah ini, jadi dia ngelos teman-teman. Jadi kerusakannya itu ada pada per bagian pen belakang ini. Jadi kemungkinan besar pennya ada, kemungkinan besar pennya numpuk teman-teman. Oke, jadi gimana solusinya? Kita tonton terus video ini teman-teman. Oke. Ini dia teman-teman. Jadi per dari pennya itu ini sudah berbentuk seperti ini teman-teman. Ternyata perkiraan saya benar. Jadi sudah numpuk seperti ini. Nah. Sudah numpuk ya. Ini kalau diganti sama per yang baru, ini pasti nggak lama pasti akan terjadi seperti ini lagi teman-teman. Nah, jadi saya memutuskan untuk menggantinya dengan ini teman-teman. Nah ini, jadi nanti ini posisinya di belakang sini ya. Nah seperti ini. Jadi ini untuk mengembalikan pennya mendorong ke tabung kapsulnya. Jadi di sini kita rubah menjadi manual teman-teman. Oke. Dan pada bagian tong sudah kita beri, ini sudah kita coak ya. Jadi nanti posisinya seperti ini teman-teman. Nah, posisinya seperti ini. Posisinya seperti ini. Oke. Nah, seperti ini ya. Jangan lupa pada bagian tong yang belakang. Nah, itu ini dikasih o-ring ya, teman-teman. O-ring yang gepeng ya. Ini itu. Nah, dan juga jangan lupa pada bagian ini teman-teman, ini kita beri o-ring. Nah di sini, jadi untuk menghindari benturan langsung dari ini bagian kuningan ini dengan besi ini teman-teman. Jadi kalau benturan besi dengan besi kan bunyinya akan keras teman-teman. Jadi kalau kita posisinya nyanggung kan percuma pakai peredam yang senyap kalau ada benturan yang keras dari sini ya kan. Oke, kita langsung pasang aja ya. Jadi pada bagian awal kita pasang pennya dulu ya. Ini jangan lupa belakangnya dikasih o-ring untuk memudahkan kita memasangnya. Kita pasang bagian ini lalu langsung ke sini. Oke, selanjutnya kita pasang handle-nya.
pasang bagian tutup belakangnya. Kita pasang plat L. Selanjutnya kita pasang trigger. Oke, sudah terpasang semua. Sudah kenceng. Kita coba. Lalu kita pasang popornya. Teman-teman, akhirnya sudah jadi. Jadi cara menggunakannya adalah seperti ini, teman-teman. Nah, seperti ini. Oke. Kita coba. Oke. Oke teman-teman, semoga bermanfaat untuk teman-teman ya yang mempunyai senapan uklik bermasalah pada bagian pen bagian belakang ya. Yang pennya mudah rusak, ganti aja seperti ini teman-teman. Biar enggak makan waktu pada saat kita mau memompa senapan dan kita sudah lihat binatang buruan, pada akhirnya binatang buruan hilang. Kalau sudah dibikin seperti ini, tinggal gini, udah teman-teman, selesai. Oke, terima kasih. Dan jangan lupa yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu biar channel ini berkembang dan selalu bikin konten yang terbaik untuk teman-teman semua. Terima kasih.